Langkah 1. Buka ke 66 bolt. Kemudian buka 4 bolt di belakang. Langkah 2. Buka head cover mata pahat. Kemudian buka nut di bahagian conrod dan tarik support plate. Langkah 3. Keluarkan conrod yang bersambung dengan mata pahat. Langkah 4. Cabut quarter pin M3 dari landasannya. Seterusnya, keluarkan lock pin dari landasannya. Kemudian, keluarkan front seal dari mata pahat. Masukkan kembali lock pin ke dalam conrod. Masukkan juga quarter pin M3 ke dalam landasannya. Langkah 8. Masukkan semula front seal ke mata sabit. Langkah 9. Masukkan semula conrod yang bersambung dengan mata sabit ke dalam main gear. Langkah 10. Ketatkan kembali main gear dan conrod menggunakan nut. Langkah 11. Letakkan semula support plate di tempatnya yang asal. Ketatkan dahulu 4 nut yang bersambung dengan support plate. Langkah 12. Letakkan head cover di tempat asalnya. Ketatkan semula 6 bolt yang terletak di bahagian head cover. Semua peralatan yang diperlukan untuk menukar mata pahat ke mata sabit ada disediakan.